First blood. 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 Oke coy, balik lagi bersama gua ya coy ya. Di sini gua bakal bagi-bagi lagi tutorial yang sangat-sangat berfaedah ya coy ya. Sini gua bakal bagi-bagi lagi tutorial seputar cara edit efek HD di CapCut ya guys ya. Oke guys. Sebelum itu gua mau minta maaf guys, jarang upload, gua baru upload lagi sekarang guys karena banyak kesibukan-kesibukan yang harus aku datangi guys, sorry guys. Oke guys, tanpa berbacot-bacot lagi, mari ke tutorial aja ya guys ya. Ngomong-ngomong, gua belum update lagi cuy sensitivitas hangshot lagi, ntar next time lah. Oke cuy, gas aja lah. Oke cuy, di sini gua udah ada di aplikasi CapCutnya guys ya. Nah, sini kalian pilih aja video yang kalian mau edit. Nah, kan ini kan burik guys tuh. Gimana? Di sini kalian scroll kanan aja, cari aja sesuaikan. Lalu di cahaya kalian naikin 10. Ih, licin. 10 cuy. Ini harus 10 cuy. Nah. Oke, di kontras kita turunin minus 25. 25 cuy. Nah. Di saturasi kita naikin 25 cuy. Oke, cahayanya kita turunin 30. 30 cok. Nah. Oke, selanjutnya pertajam kita naikin juga 30. Oke, yang terakhir di bayangan kita naikin aja 15. Nah, udah deh guys, tengok guys, mantap pokoknya. Buat yang suka gameplay tapi grafiknya smooth, bisa dicoba pakai tutorial ini guys ya. Dan ini sedikit gua mau tambahin di sini HSL. Gua pilih Rona yang warna biru. Kita naikin 50 ke atas atau 40-50 lah. Saturasinya kita naikin 20. Luminasi kita turunin 21 ya guys ya. Nah, jadi ini guys. Tambah HD guys ya. Jadi ini tuh untuk apa sih, untuk langit-langitnya cuy, supaya lebih biru gitu kan. Entah,
Oke, di sini kalian levelnya naikin ke 60 guys ya, biar ade gitu ya kan. Oke, tinggal di export aja. Kok lama ini? Oke guys, segitu aja guys ya tutorial dari gua, semoga bermanfaat buat kalian ya cuy. Ini gua akhiri aja di sini, soalnya lama kalau ngeksplornya guys, soalnya ini efeknya banyak gitu kan, jadi agak lama. Jadi segini aja dulu ya guys ya. Next time gua mau bikin lagi seputar sensitivitas auto hangshot ya guys ya. Oke, see you next time. Next time, naon sih? See you. Ah, teuing lah pokoknya mah kitu we.